Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Top GPR Figure Award 2023. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 23 Desember 2020, Sandiaga Salahuddin Uno atau lebih dikenal dengan nama Sandiaga Uno, sebelumnya telah dikenal sebagai seorang pengusaha besar dengan berbagai pengalaman sebagai jajaran direksi sejumlah perusahaan di berbagai sektor. Sebagai Menparekraf dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengusung konsep inovasi, adaptasi dan kolaborasi yang melibatkan semua pihak dalam pembenahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain fokus meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf di bawah pimpinan Sandiaga Uno juga konsisten mendukung keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dalam pelayanan bagi masyarakat. Hadirin, inilah peraih Top GPR Figure Award 2023, Sandiaga Salahuddin Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ucapkan selamat kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah meraih penghargaan Top GPR Figure Award 2023. Dan kami persilahkan dengan hormat Ibu Igusti Ayu Dewi Hendriani selaku Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf mewakili Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk dapat memberikan kata sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widodo Muktivio, co-founder GPR, Bapak Tri Raharjo, SAMM, co-founder GPR Institute, dan juga Bapak Arief Munajat, SAMM, Direktur GPR Institute, dan Ibu Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, kami sangat bergembira dan mengapresiasi dan ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini untuk menghadiri Top GPR Figure Award yang diberikan serta ucapan terima kasih atas penghargaan sebagai Top GPR Figure Award 2023. Kami sangat mengapresiasi hal ini dan penghargaan ini diperoleh tentunya sangat memicu kami di Kemenparekraf untuk melaksanakan tugas dan fungsi menyampaikan informasi kepada publik secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat, diiringi semangat gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi yang ada dibarengi dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi digital yang efektif dapat mendorong percepatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, serta memperluas publikasi dan memperbanyak pemberitaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami atas nama Menparekraf, kami mewakili beliau dari tim Biro Komunikasi Kemenparekraf, Menparekraf berharap kami dapat terus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat untuk pencapaian target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara serta 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Dewi Hedriani selaku Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf yang berkenan hadir mewakili Bapak Sandiaga Salahuddin Udo yang telah menerima penghargaan Top GPR Figure Award 2023. Semoga Bapak Sandiaga Uno beserta jajaran dapat meningkatkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, sekaligus konsisten mendukung keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak Salahuddin Sandiaga Uno atas penghargaan Top GPR Figure Award. Baik, Kemon, kesediaannya Ibu I Gusti Ayu Dewi Hendriani dan juga Bapak Arief Munajat untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3.